buat high speed, buat gaspol aman saya. Ini kita cek headnya, kalau yang sudah habis seperti ini ya kubahnya ya, dengan bloknya, ini yang sudah spesial ini. Kalau lubangnya sudah diangkutkan ya, lubang napot, lubang transfer, lubang bilasnya sudah dikondisikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Andi. Pagi, Bos. Wah, selalu siap ini pokoknya Mas Andi ya. Hari ini hari Minggu, bengkel tetap buka ya, Bosku ya. Di sebelah BKC Empatak. Jadi kita melayani lembur-lembur, Bosku, kalau di sebelah sini. Pokoknya yang hari-hari biasa nggak sempat hadir, bisanya hari Minggu atau hari libur, kita siap melayani ya Mas Andi ya. Iya. Siap dikerjakan. Di hari Minggu tetap buka. Progresnya apa aja ya Mas Andi ini? Kok kemetoke montore sing orisinilan? Oh, sing orisinilan lho Mas Andi. Ganti blok kop ya? Iya. Iya, mau kita ganti blok head. Masih standar semua ya Mas Andi ya. Wah, sih anget-anget. Ini headnya, head standar, mau kita ganti juga sama bloknya Bosku. Terus sama nanti knalpot, rencana ini ranking peredam, nanti knalpotnya kita ganti juga yang tipe peredam juga yang standar SWPKJ. Gantian blok nanti sertakan sama membran sama karbu diganti Bosku. Oke, kita mau cek dulu yang mau diganti apa aja ini, karena udah disiapkan yang mau diganti apa aja. Nah ini Bosku, ini blok Eric King, membrannya Eric Set, portingannya semi, jadi buat harian buat gaspol mantep. Ini membran udah PNP buat membran Eric Set sesuai request ya, udah kita settingkan langsung plek sama piston kit komplit. Wah, karbu komplit banget nih ya. Baut-bautnya, baut knalpot, baut head, yang ganti baru semuanya. Saya kering pen komplit ya, ini udah ada. Ini kita pakai piston yang warnanya putih ini Bosku, karena yang suhu tinggi dan buat high speed, buat gaspol aman jaya. Sama ini kita cek headnya, kalau yang sudah squish seperti ini ya kubahnya ya, sudah squish. Sama kalau pakai head nanas ini pakai busi ninja nanti Bosku. Sama kita cek portingan bloknya, ini yang udah spek semi, lubang-lubangnya udah diakurkan ya, lubang knalpot, lubang transfer, lubang bilasnya udah dikondisikan. Sama ini lubang membran juga sudah dibesarkan. Jadi membran Vivos 4, membran Eric Set bisa masuk ya, bisa buat antarnya. Sama karbu Bosku. Nah kan karena tiga ini udah komplit, nanti karbu biar lebih jos tarikannya, kita pakai yang ukuran 30 aja karbunya, supaya powernya lebih mantul Bosku. Sama nanti juga ada penggantian knalpot, nanti kita review belakangan aja knalpotnya. Kita mau nyandak gawean yang ini dulu, pasang-pasang, tinggal pasang aja. Oh kuih knalpotnya peredam, ada pipanya ya? Ada, nanti fungsi semua pipa, cover cover tinggal pasang aja pakai lamanya covernya. Kayak bawaan karena kita nggak menyediakan cover barang goib soalnya. Cukup tabungnya aja cover pakai lamanya. Sama perpak perpak blok, perpak head, membran ada komplit semuanya Bosku. Stiker bonus dua. Masak masang masangnya udah komplit semuanya. Bautnya masih ini ya Mas, bautnya masih harus semua Bosku. Oke, tulisannya ini
dilem enggak? Dilem. Oke saja. Ini knalpot lamanya, cover-cover udah pada dilepas sama baut-bautnya. Karetnya juga masih ada. Baut lamanya kita ganti sak bautnya anyar. Jadi tinggal pindah cover lamanya ke knalpot yang baru. Donatnya gudung aja deh. Ya. Donat wadah. Donatnya ada MP. Sang cover bosku, cover cukup pakai lamanya, tinggal pasang. Ini dilalai ya, masih komplit semua, cover tengah, cover tutup knalpot, tameng-tamengnya, sama donatnya juga ada. Donatnya rasa stroberi apa deh? Rasa beling-beling. Jadi baut-bautnya juga udah disiapin dari BKG semua, baut stainlessnya tinggal pasang aja. Gila mas ya? Udah pasang ya, kenceng pengen double banget. Harus sahur aman ini ya. Ini langsung ngolak walik nih, ngono kuwi Mas ya. Ngolak walik ya. Tipis aja bos bulenya. Ada ukurannya mas ya? Ada bos. Berarti mak klek-klek no mas. Terus kencengan biar rata. Ini ada ukurannya mas ya? Ada. Berarti naik wis kenceng melompat dewe mas? Ada suaranya bos. Ada klek-klek gitu ya? Biar rata. Gak gampang bocor. Berarti 4 baut tekanannya sama ya mas? Iya. Kencengnya nanti kedua mas? Sang knalpot bosku. Nah, posisi bloknya sudah terpasang. Sudah portingan, kemudian kita pasang pakai membran ringset bosku. Ini karbon ya, karbon lidahnya ditahan panas, buka nutupnya juga cepet. Ini terus sudah ada ya, ada tinggal plug. Plug and play, plug and play. Bloknya yang PNP itu bloknya ya, bukan membrannya, bukan membran, tapi yang PNP bloknya. Pluk, ratili. Ya kita yang sudah ini ya dapat manik oleh ya, sudah PNP ya. Ini aja masih ada goyangnya, jadi spelengnya ya, ada spelengnya karena kemuaian atau apa ya. Tetap sama ada spelengnya. Manipolnya masih orisinil ya mas dia, ori dilem tipis-tipis juga mas. Iya.
Ban ya? Ban. Selangnya PNP ya dia? Iya. Maplek. Maplek. Rapot juga udah terpasang. Aman. Ada bagian pipanya. Iya. Sok. Sip. Bantai migran. Dia jahat pokoknya motornya, padahal motor buat harian ini. Nah, tenaganya biar lebih maknyus kita ganti paketan. Dari setel mas Adi bentar, tetap terpasang bagian lampunya, kita ganti pakai lampu daymaker ya mas Adi ya? Iya bos, biar kekinian bosku. Jadi supaya lampunya lebih terang, motornya kencang, lampu juga lebih terang, itu wajib ya Sadi, karena ini masih orisinil lampunya si bulan. Jadi diganti yang daymaker biar lebih nyalanya lebih maksimal. Yang bagus disimpan-simpan aja ya mas ya, biar aman. Penampakan lampunya bosku, daymaker. Jadi ini batoknya full besi ya, bukan plastik. Jadi jelas tahan getaran, tahan badai mas Andi ya. Orang melempem bos. Orang melempem bosku, kayak sing hasilnya kan bahannya plastik. Nah nanti dia kombinasi ringnya. Kalau ereking new kan kombinasinya krom sama hitam. Jadinya seperti warna aslinya bosku. Masih anyar, masih plastik kan demikernya bosku. Terus udah. Ya, pasang ini sudah ganteng ya ntar ini. Wes langsung jos. Mantap jos. Mantap ya. Wah, disolderi barang mas ini. Biar kenceng ya. Ini kita solderin bosku. Pada bagian soket-soketnya dibikinkan spoon-spoon supaya tinggal tancap-tancap aja ya mas Andi ya. Man motor Sultan ya bosku, ini dibikin kenceng soal dari kabeh. Oh padang ya mas, bereng pak, bereng pak. Wes kepasang bosku lampunya, dari ngeset holder lampu-lampu sama nyolder-nyolder sama pindah arus dari lampu dari spul ke jalur ke kontak aki. Jadi lampunya ikut aki ya bosku ya, lampu LED-nya, supaya tetap awet dan bisa lebih terang. Yeah.
terpasang semua ya ini. Ya, blok, head, karbu, sama lampu-lampunya tadi. Membran pakai RX set. Nah, ini yang bikin penting buat saya. Jadi dia box filter tetap terpasang ya. Ini ada karet filternya tetap masuk walaupun pakai karbu ukuran 30 PWK. Jadi tetap buat spek harian, filter tetap terpasang, tetap seperti aslinya ya. Perpaduan head nanas di set, tampilannya jadi lebih mantap ini bosku. Blok BKJ porting ini buat spek semi harian, mantap banget powernya. Lapangan lampunya juga udah tajam sekali ya, ya udah terpasang, nyalanya juga terang fokus. Oke, siap buat touring. Sama knalpotnya bosku, ini pakai standar racing perdam yang berbahan stainless dari BKJ. Jadi biasanya knalpot RX yang peredam itu enggak ada suaranya ya, halus sekali. Jadi kita pakai knalpot standar racing supaya suaranya keluar, tenaganya juga mantap. Dan ini pipa peredamnya masih tetap berfungsi. Ada pipanya ini bosku, sama karet-karetnya tetap berfungsi ini ya. Sudah terpasang semuanya. Dan cover-cover cukup pakai lamanya langsung terpasang. Oke bosku, alhamdulillah udah rampung. Langsung bayaran, langsung balik aja ini. Udah finish pengerjaannya, langsung dibawa pulang ya bosku ya. Mantap. Langsung gas mantuk ya. Oke, matur nuwun Mas.